Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu bukan? E, ketemu lagi dengan saya Untuk mata pelajaran Matematika Kelas 10 Kali ini kita akan belajar KD 315 Dan 415 Yaitu tentang matriks Kita akan mempelajari pengertian matrik. Di antaranya adalah ada tentang definisi matrik, tentang ordo dan elemen matrik, kesamaan dua buah matrik, dan transpose matrik. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu KD315 untuk matrik. Yaitu kompetensi dasar yang pertama adalah untuk pengetahuannya menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Untuk keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi matrik dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan notasi elemen ordo matrik dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan kesamaan matriks dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan transpos matriks dengan tepat. Jadi ada empat tujuan untuk KD15 pada materi pengertian matrik. Coba perhatikan tabel berikut. Di situ, uh, tabelnya adalah untuk nilai ulangan dari tiga siswa: untuk mata pelajaran fisika, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Andi memperoleh nilai fisika 55, bahasa Indonesia 80, bahasa Inggris 75, sedangkan Budi untuk matematika memperoleh nilai 65, bahasa Indonesia 85, bahasa Inggris 75. Cantika nilai fisikanya 75, matematikanya 80, bahasa Indonesia 70 dan bahasa Inggris 85. Seandainya kita hilangkan kepala judulnya dan kolom pertama. Jadi kolom judul dan kepala judul eh, kepala judul dan kolom pertamanya kita hilangkan, maka akan ada susunan bilangan-bilangan. Ada angka 55, 70, Seperti ini, ketika kepala judulnya dan e, kolom pertamanya kita hilangkan. Berikutnya kita kasih tanda kurung. Seperti ini. Inilah yang disebut dengan matrik. Sedangkan di sini, ini kan terjadi atas beberapa e, angka ada 55, 70, 80, 75. Untuk yang horizontal. Ini disebut dengan baris Karena 55, 70, 80, 75 itu terletak pada urutan pertama Maka dia disebut dengan baris pertama atau baris ke satu Sedangkan untuk angka 50, 65, 85, 75 disebut dengan baris kedua Berikutnya angka 75, 80, 70, 75 disebut dengan baris ketiga Jadi kalau horizontal disebut dengan baris sekarang untuk yang vertikal Vertikal itu berarti dari atas ke bawah Perhatikan angka-angkanya Di situ ada 55, 50, 75 Dia berada pada kolom pertama Maka dia disebut dengan kolom ke satu Berikutnya juga untuk angka 70, 65, 80 Dia disebut dengan kolom kedua Jadi kita bacanya ke bawah ya 80, 85, 70 disebut dengan kolom kedua eh, ketiga dan seterusnya. Jadi pengertian matrik itu apa? Matrik itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dan ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Jadi matrik itu terdiri dari baris dan kolom. Berikutnya perhatikan eh, matrik yang tadi. Misalkan matrik tadi saya beri nama atau kalau di matrik disebut dengan notasi. Misalkan saya kasih A. A ini notasi. Notasi matrik itu dituliskan dengan huruf besar, tidak boleh dengan huruf kecil. Nanti akan membedakan kalau huruf besar itu untuk notasi, kalau huruf kecil itu untuk elemen. Elemen-elemen penyusun dari matriks. Perhatikan di sini, ketika angka 55, angka 55 ini terletak pada baris pertama kolom pertama. Maka kalau disimbolkan dengan huruf, angka 55 ini menjadi A11. Ini indeks ya. A11 dengan angka 70 dia berada di baris pertama kolom kedua maka dia menjadi A12 begitu juga dengan 80 menjadi A13 75 A14 karena mereka berada di kolom eh, di baris pertama 55 baris pertama kolom pertama maka dia disebut A11 70 di baris pertama kolom kedua maka A12 80 baris pertama kolom ketiga A13 75 baris pertama kolom keempat A14 Berikutnya angka 50 dia berada di baris kedua kolom pertama Maka ketika diubah menjadi huruf menjadi A21 Artinya terletak pada baris kedua kolom pertama

kalau tadi ada angka 55, sekarang matriknya saya ganti dengan menggunakan huruf. Jadi notasinya itu menggunakan huruf besar, elemen-elemennya saya gunakan huruf kecil. Ada A11, A22, A23. Sampai di situ ada baris ke M. Sedangkan untuk kolomnya, diperhatikan di situ kolomnya adalah untuk kolom ke N. Maka inilah yang disebut dengan ordo Ordo dari matrik A itu karena barisnya itu ada m dan kolomnya ada n maka matrik A berordo m kali n. Jadi apa yang dimaksud dengan ordo sebuah matrik? Ordo matrik adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi penamaan pada ordo matrik tidak boleh dibalik. Harus menunjuk, e, disebutkan dulu banyak baris baru banyak kolom Tidak boleh disebutkan banyak kolom baru baris Berikutnya contoh soal Misalkan diketahui matrik A Itu ada 5, 4, negatif 2 3, min 1, 0 6, 7, min 1 9, 8, 5 Berdasarkan matrik tersebut tentukan banyaknya baris. Perhatikan di situ, banyaknya baris berarti yang mendatar atau yang horizontal. Di sini ada 1 2 3 4. Maka banyaknya baris ada 4. Soal yang berikutnya, banyaknya kolom. Perhatikan di kolom, kolom itu berarti vertikal. Berarti 1 2 3. Maka banyak kolom ada Soal berikutnya, elemen-elemen pada baris ketiga Artinya angka-angka yang terletak pada baris ketiga Di sini baris ketiga, ini baris pertama Baris kedua, baris ketiga Berarti elemen-elemen pada baris ketiga itu Angkanya adalah 6, 7, dan negatif 1 Soal yang keempat, elemen-elemen pada kolom kedua Perhatikan pada kolom kedua berarti yang eh, yang menurun, yang vertikal, bacanya dari atas ke bawah. Karena ini kolom pertama, ini kolom kedua, berarti jawabannya ada di sini. Berarti ini adalah eh, elemen-elemennya ada angka 4, negatif 1, 7, dan 8. Sedangkan elemen pada baris kedua kolom ketiga, baris kedua 1, 2, kolom ketiga berarti di sini. Maka elemen pada baris kedua kolom ketiga nilainya adalah 0 Elemen pada baris keempat kolom pertama Ini baris keempat kolom pertama Berarti nilainya adalah 9 Perhatikan contoh berikut Kalau tadi itu langsung pada uh, angka sekarang contohnya menggunakan soal cerita. Nilai ulangan pertama Gisel pada mata pelajaran sistem komputer, dasar desain grafis, pemrograman dasar dan matematika adalah 70, 80, 75, dan 60. Sedangkan nilai ulangan pertama Happy pada mata pelajaran sistem komputer, dasar desain grafis, pemrograman dasar dan matematika adalah 70, 80, 75, dan 60. Pada ulangan kedua, nilai Gisel pada mata pelajaran Sistem Komputer Dasar, Desain Grafis, Pemrograman Dasar dan Matematika adalah 85, 83, 65 dan 60. Sedangkan nilai ulangan kedua yang diperoleh Happy pada mata pelajaran Siskom atau Sistem Komputer, Dasar Desain Grafis, Pemrograman Dasar dan Matematika adalah 85, 83, 65 dan 60. Susunlah nilai ulangan Giselle dan e, Happy dalam tabel. Berikutnya, buatlah matrik dari nilai ulangan Giselle dan Happy. Yang ketiga, e, ambil kesimpulan antara matrik Giselle dan Happy. Perhatikan tabelnya. <tuh> Untuk tabelnya, saya buat seperti ini. Nama mapelnya saya... Dari atas ke bawah secara vertikal, sedangkan e, untuk nama siswanya secara horizontal. Ulangan satu, ulangan dua. Mapelnya adalah sistem komputer, dasar desain grafis, pemrograman dasar, dan matematika. Untuk Kisel pada ulangan pertama nilainya 70, 80, 75, dan e, 60. Pada ulangan kedua nilainya 85, 83, 65, 60. Sedangkan untuk Happy pada ulangan pertama 70, 80, 75, 60 Pada ulangan kedua 85, 83, 65, 60 Seandainya tabel ini nanti kan e, dibuat matrik Maka kita e, hilangkan seperti tadi di awal adalah kepala judulnya Dan kolom pertama di sini ada dua nama, ada Gisel dan Happy, maka dia akan membentuk dua matriks. Yang pertama matrik untuk gisel dan yang kedua adalah matrik untuk happy. Matrik untuk gisel nilainya ada 70, 85, 80, 83, 75, 65 dan 60, 60. Pada matrik gisel ini dia memiliki ordo 4 kali 2 karena banyaknya baris pada matrik gisel ada 4 dan banyaknya kolom pada matrik gisel ada 2.

untuk kolom pertama baris pertama antara matrik Gistel dan matrik Happy ini kan nilainya sama. E, baris pertama kolom kedua juga nilainya sama. Baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom pertama. Jadi Antara matrik Gisel dan matrik Happy, karena dia memiliki ordo yang sama dan nilai-nilai yang seletak itu nilainya sama, maka dikatakan bahwa matrik Gisel dan Happy memiliki kesamaan matrik. Kesimpulannya, dua buah matrik dikatakan sama jika dia memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Berikutnya, perhatikan tabel berikut. Masih dengan nilai yang sama, tabel yang sama dari awal itu ada nilai ada mapelnya, ada nama siswanya. Ada nilai ada fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada Andi, Budi, Cantika. Perhatikan di sini. Ketika nilai fisika Andi di sini adalah 55. Saya pindah ke tabel sebelah kanan. Di sini kepala judulnya saya ubah. Kalau tadi itu yang eh, kepala judulnya adalah nama mapel, sekarang Kepala judulnya saya ubah menjadi nama siswa, ada Andi Budi Cantika. Ketika saya ubah seperti ini, maka nilai fisika Andi yang ada di baris pertama kolom pertama di sini juga dia akan terletak pada baris pertama kolom pertama. Coba perhatikan, kalau nilai matematikanya Andi, dia di sini, dia berada di baris pertama kolom kedua. Kalau di sini, dia akan berada pada baris kedua kolom pertama. Berikutnya, bahasa Indonesia-nya Andi dari yang tabel sebelah kiri itu baris pertama kolom ketiga, tabel sebelah kanan itu menjadi baris ketiga kolom pertama. Berikutnya, untuk bahasa Inggris, untuk nilainya. Andi dari kolom eh, dari baris pertama kolom keempat menjadi baris keempat kolom pertama Untuk Budi juga sama dia dari eh, Baris kedua kolom pertama menjadi baris pertama kolom kedua untuk nilai fisikanya Budi Untuk nilai matematikanya Budi dari baris kedua kolom kedua menjadi baris kedua kolom kedua untuk nilai bahasa Indonesia yang diperoleh Budi dari baris kedua kolom ketiga menjadi baris ketiga kolom kedua. Untuk bahasa Inggrisnya, dari baris kedua kolom keempat menjadi baris keempat e, baris keempat kolom kedua. Berikutnya, untuk nilai cantika juga akan berubah tempatnya. Yang fisika dari baris ketiga kolom pertama itu akan berubah menjadi baris pertama kolom ketiga. Untuk matematikanya berubah dari baris kedua, baris ketiga kolom kedua menjadi baris kedua kolom eh, keempat. Eh, kolom ketiga. Berikutnya untuk nilai bahasa Indonesia dari baris ketiga kolom kedua eh dari baris ketiga kolom ketiga menjadi baris ketiga kolom ketiga berikutnya untuk bahasa Inggris dari baris ketiga kolom keempat menjadi baris keempat kolom ketiga kalau saya hilangkan kepala judul dan kolom pertama pada tabel sebelah kiri akan menjadi matriks seperti ini pada sebelah kanan matriksnya akan berubah seperti ini pada matriks yang sebelah kiri dia itu berubah uh, ordonya adalah karena memiliki tiga baris dan empat kolom maka dia berordo tiga kali empat. Sedangkan pada matrik yang sebelah kanan dia berordo karena banyaknya baris empat dan banyaknya kolom tiga maka dia berordo empat kali tiga. Ketika ordonya berubah dari baris di sini 3 x 4 menjadi 4 x 3 Artinya dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris Itu yang disebut dengan transpose matrix Jadi transpose matrix adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan baris menjadi kolom atau sebaliknya Berikutnya contoh untuk uh, soal pada materi kesamaan dua buah matrik. Tadi bahwa matrik dikatakan sama jika dia memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Perhatikan di sini. Tentukan nilai A, B, dan C dari kesamaan matriks. A dikurangi 1, negatif 7, 2B, 6, C ditambah B, sama dengan 2, min 7, A ditambah 3, dan 5. Karena syaratnya uh, dia memiliki kesamaan matriks, elemen-elemen yang seletak sama. Pada matriks ini, ordonya sudah sama. Pada matriks yang sebelah kiri, dia berordo 2 kali 2, pada matriks sebelah kanan 2 kali 2. Sekarang tinggal kita perhatikan pada elemen-elemennya. Pada elemen pertama baris pertama pada matriks kiri harus sama dengan elemen baris pertama kolom pertama pada matriks kanan. Perhatikan di sini A dikurangi 1 sama dengan 2. A sama dengan 2 ditambah 1. Maka A sama dengan 3. Maka nilai dari A di sini nilainya adalah 3. Sedangkan untuk e, mencari B, B itu ada di baris pertama kolom e, baris kedua kolom pertama, maka di sini juga baris kedua kolom pertama. Karena di sini A-nya sudah diketahui 3, maka di sini 2B sama dengan A ditambah 3. 2B sama dengan A-nya kita ganti 3, 3 ditambah 3, maka 2B sama dengan 6 B sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 <tik> Untuk yang C Untuk yang C Dia berada di e, Baris kedua Kolom kedua sama di sini baris kedua kolom kedua berarti harus sama. Di sini 6C ditambah B sama dengan 5. B-nya tadi udah ketemu 3, maka di sini 6C ditambah 3 sama dengan 5. 6C sama dengan 5 dikurangi 3. 6C sama dengan 2, maka C nilainya adalah 2 dibagi 6 sama dengan 1 per 3. Demikian materi pagi ini tentang pengertian matriks. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.